Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk lanjutan video yang kemarin, kemarin kita sudah membuat kelas pada Google Classroom. Kemudian yang kedua adalah membuat absensi kelas pada Google Classroom. Seperti biasa, kalian buka Google Classroom pada classroom.google.com. Kita akan membuat absensi pada kelas desain grafis 10 mma. Kita pilih kelasnya. Di dalam kelas desain grafis 10 mma ada menu forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai. Untuk membuat absensi, kita pilih menu tugas kelas. Selanjutnya, kita pilih tombol buat. Di sini ada beberapa submenu dari tombol buat. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Untuk membuat absensi, kita pilih tugas kuis. Di dalam tugas kuis terdapat judul, petunjuk, blank kuis, dan ada kolom keterangan pada sebelah kanan. Untuk judulnya, kita isikan absensi 27 Juli 2020. Kenapa 27 Juli 2020? Karena absensi ini akan digunakan pada besok hari Senin, tanggal 27 Juli 2020. Untuk petunjuknya, silakan isikan absensi pada form di bawah ini. Untuk form absensinya, kita pilih Google Formulir. Kita klik blank quiz Google Formulirnya. Nanti akan muncul sebuah tab baru. Untuk sebelah kiri bagian atas, pada tulisan blank quiz, kita ubah menjadi absensi. Untuk blank quiz yang di tengah, kita ganti menjadi absensi siswa. Deskripsi formulirnya adalah mata pelajaran desain grafis. Untuk unread questionnya, kita ganti menjadi silahkan checklist kehadiran di bawah ini. Opsinya adalah hadir. Kita cukup membuat satu option saja, cukup membuat option hadir. Untuk pilihan ganda di sebelah kanannya, kita ganti menjadi kotak centang atau checklist. Kunci jawabannya, klik kunci jawabannya, kita berikan 1 poin. Untuk yang mengisi absensi pada mata pelajaran desain grafis akan mendapatkan 1 poin. Klik kunci jawabannya hadir. Setelah itu, klik tombol selesai. Di bawahnya ada keterangan wajib diisi. Kita geser wajib diisi. Kemudian pada settingan Google Form-nya yang berada pada sebelah kanan atas, sebelah tombol kirim,
setting atau setelan Google Formnya, kita klik. Kita pilih batasi ke satu tanggapan. Ini digunakan agar satu email atau satu user hanya bisa memberi tanggapan satu saja. Kalau sudah, klik simpan. Kita kembali ke Google Classroom. Untuk poinnya, kita biarkan saja 100. Untuk tenggatnya, batas tanggal dan waktu, kita isi. Absensi ini akan digunakan pada tanggal 27 Juli 2020 dan selesai absensi pada jam 9.35. Karena ini adalah mata pelajaran dari jam pertama sampai jam ke-3. Kalau sudah semuanya, di bagian kanan atas ada tombol tugaskan dan tombol segitiga kecil. Kita klik tombol segitiga kecilnya. Kita pilih jadwalkan. Absensi ini akan dijadwalkan tayang pada tanggal 27 Juli 2020 jam 07.00. Setelah itu, klik jadwalkan. Nanti akan muncul pada tugas kelas di bagian halaman. Absensi 27 Juli 2020. Untuk melihat absensi siswa, kita bisa klik pada bagian absensi siswanya. Ini adalah halaman absensi siswa yang akan diisi oleh siswa yang hadir pada mata pelajaran desain grafis. Demikian cara membuat absensi siswa pada Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.